Wendy. Beli satu dapat satu ada gitu ya. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel kami Indian Indonesian Family. Video kali ini tepat di hari Minggu, waktunya kita jalan-jalan. Saya sama suami dan kedua anak saya hari ini berencana untuk jalan-jalan mengunjungi mall yang terdekat dari tempat kami tinggal. Sebenarnya ada dua mall yang dekat dari sini. Yang satunya cuma 5 menit, yang satunya cuma 20 menit. Karena kami berencana untuk membeli baju, dan kami rasa mall yang satu ini lebih lengkap koleksinya, jadi kita putuskan untuk pergi ke Brookfield Mall. Sekitar 20 menitan perjalanan kami untuk bisa nyampe di mall ini. Seperti inilah suasana siang hari di India, tepatnya di kota Coimbatore. Jadi teman-teman saya sama anak-anak dan suami berangkat sekitar jam 2 siang. Dari sini ke Brookfield Mall kira-kira 24 menit. Sekarang udah sampai di Your destination is on the left. Brookfield adalah pusat perbelanjaan yang terletak di Jalan Brookbond atau Jalan Krishnasamy. Mall ini dibuka pada tahun 2010. Mall ini memiliki gerai dari merek pakaian dan pakaian terkemuka serta bioskop multiplex 6 layar bersama dengan food court yang menyajikan hidangan multi masakan. Tadi udah selesai ambil tiket, sekarang waktunya kita ke parkiran mobil. Ini adalah tampilan dari belakang mallnya menuju ke parkiran mobil. Dari parkiran mobil bisa langsung ke supermarketnya, karena kita nggak lagi belanja grocery, jadi kita langsung belanja baju menuju ke toko baju. Sekarang kita udah sampai ke toko yang dituju. Setibanya di sini, saya langsung mengambil baju dan orangnya biasanya membantu mengambilkan saya buat koleksi terbarunya. Di sini tas saya udah penuh, saatnya saya mau mencoba. Sekarang kita menuju ke fitting baju. Anak-anak lagi mencari baju yang cocok buat mereka. Ini adalah fitting room buat cewek. Untuk fitting room cowok ada di sebelah kanan. Lagi mencoba baju sama kedua anak saya. Thank you.
Oke, teman-teman, tadi udah selesai kita nyobain bajunya satu-satu. Udah kepilih saya, anak-anak dan suami. Kalau untuk suami tidak mau diambil video. Jadi ini adalah baju-baju yang udah kita pilih. Mereka lagi mengecek satu-satu apakah ada ekstra diskon atau enggak. Ini adalah baju lebaran kita di tahun ini. Jadi kita lebih memilih bahan-bahan yang seperti ini, yang lebih casual dan enggak panas karena di India cuacanya panas sekali. Oh ya teman-teman, buat kalian lebih suka baju lebaran yang seperti apa? Silakan komen di bawah ya. Yang baru bergabung silakan di subscribe, diaktifkan tombol notifikasinya agar kalian dapat informasi terbaru setiap kami mengupload video. Setelah ini kita mau pergi buat makan malam di food court yang ada di mall ini. Tadi udah selesai belanjaannya, mereka udah pack. Jadi kita mau pergi ke lantai atas buat makan dulu. Nanti kita mau kesini lagi buat ambil belanjaannya. Soalnya kalau ke food court sambil nenteng-nenteng tas itu ribet banget. Belum lagi nanti anak-anak mau pergi buat ke toilet. Karena anak-anak udah lapar, makanya kita pergi buat makan dulu. Nanti setelah itu kita ambil belanjaannya. Ini hasil belanjaan kita hari ini. Ini baju-baju buat lebaran kita. Sekarang kita mau ke parkiran, mau pulang karena mallnya mau tutup sebentar lagi. Terima kasih yang udah menyimak video kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.